الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم غيث الغيث لا مهلكا ولا مدمرا أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Saf, Kepimpinan Masjid, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi izin, kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. 2-3-4 hari ini hujan yang lebat, yang tak berhenti-henti menimpa tempat kita. Bila hujan turun, ada doa yang diajar oleh ulama untuk kita baca dan kita amalkan ketika hujan turun. Antara doa yang diajar ketika hujan turun, kita disuruh baca Allahumma ghisal ghaisi la muhlikan wala mudammira. Hujan turun, baca doa ni pendek je. Allahumma ghisal ghaisi la muhlikan wala mudammira. Ya Allah, Tuhan yang maha menurunkan hujan, kami mohon hujan yang turun bukan hujan yang membinasakan dan bukan hujan yang membawa malapetaka. Ini antara doa yang diajar, disuruh kita baca. Bila hujan turun, baca doa ni. Masalahnya orang kita ni, bila hujan turun, dia tak baca doa. Dia pergi menyanyi. Hujan yang turun. Sebab tu mari banjir banyak sangat tu. Tergelang habis rumah-rumah. Okay, tak ikut apa yang diajar oleh agama. Lepas ni hujan turun, kita amalkan doa ni. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah malam ni kita baca sedikit sirah sahabat Nabi, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara akhlak Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana dia berhadapan dengan seorang raja dari Parsi yang bernama Hormuzan. Hormuzan salah seorang raja di Parsi yang terkenal dengan zalim, dengan jahat. Hormuzan ni dia telah bunuh seorang utusan khalifah yang bernama Al-Barra' bin Malik. Al-Barra' seorang sahabat. Dia hafiz Quran, doanya dimakbulkan oleh Allah. Dia merupakan abang kepada Anas bin Malik. Umar Al-Khattab utus Al-Barra' menjadi wakil kerajaan Madinah bertemu dengan Hormuzan. Hormuzan bunuh Al-Barra'. Al-Barra' bin Malik syahid. Bila kematian Al-Barra' sampai pada pengetahuan Khalifah Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab menyediakan bala tentera untuk nak menyerang Parsi. Berlaku pertempuran yang dahsyat di antara tentera Islam dan Parsi. Dengan izin Allah, kemenangan berpihak kepada Islam. Kemudian tiga orang sahabat ditugaskan untuk tangkap Hormuzan hidup-hidup. Mereka ialah Mughirah bin Syu'bah, Ahnaf bin Qais dan juga Anas bin Malik. Tiga orang ni menyelinap masuk dekat musuh, berjaya tangkap Hormuzan hidup-hidup, buat balik ke Madinah. Berjalan musafir lebih 1,000 kilometer. Sebelum nak masuk kota Madinah, Hormuzan disuruh pakai pakaian kebesaran, pakaian raja dia. Yang mana sebelum daripada ni, Hormuzan pakai pakaian ni penuh rasa sombong, rasa bangga. Hari tu dia pakai pakaian penuh rasa takut dan bimbang.
pasal nak berhadapan dengan Umar, tak tahu lagi apa hukuman yang bakal menimpa dia. Masuk kota Madinah. Bila masuk ke dalam kota Madinah, oleh kerana pakaian Hormuzan ni pelik, lain dari yang lain. Orang Madinah pakai jubah, pakai serban, dia pakai pelik, menyebabkan dia ni diekori. Orang Madinah pakai duk ikut, pakai duk kumung ke dia. Jadi baduk sarka, orang duk ikut. Itu dia. Mula-mula sampai di kota Madinah, tempat yang nak dituju ialah rumah Umar Al-Khattab. Hormuzan duduk bayang dalam kepala, mesti istana Umar ni besar, mesti hebat istana dia. Pasal dia orang hebat, dia berjaya menjatuhkan kerajaan Parsi. Istana Raja Parsi ni besar dah. Ini orang yang berjaya menjatuhkan Parsi, mesti lagi besar istana dia. Nah, Hormuzan duduk bayang macam tu. Berjalan-berjalan sampai di hadapan sebuah rumah, pondok kecil je. Rumah Umar Al-Khattab. Sahabat beri salam, keluar isteri Umar. Sahabat tanya, "Aina Amirul Mukminin?" Mana Amir Mukminin Umar Al-Khattab? Isteri dia jawab, "Fil masjid." Tak ada di rumah, ada di masjid. Terus menuju ke masjid. Dalam masjid diceritakan pada waktu itu Umar Al-Khattab sedang tidur di sebatang tiang dalam Masjid Nabawi. Yang mana Umar baru selesai melayan tetamu rombongan dari Kufah, dari Iraq. Tetamu balik, dia letih tertidur sekejap dalam masjid. Hormuzan dengan sahabat masuk dalam masjid. Hormuzan tengok Umar Al-Khattab sedang tidur dalam masjid di sebatang tiang. Tidak ada tilam, tidak ada hamparan, tidak ada pengiring, tidak ada penjaga yang mengawal dia. Hormuzan sangat terkejut. Hormuzan tanya, "Ni ke Umar Al-Khattab?" Sahabat jawab, "Anilah Umar Al-Khattab, pemimpin kami." Dia sangat terkejut. Tidur di atas lantai masjid. Lantai masjid Nabi hari itu bukan macam kita hari ini ada kapet. Dia lantai pasir biasa gitu. Umar tidur. Oh, kalau kita baca lah ada mana-mana sejarah tentang dinasti maharaja ni, kesultanan, raja-raja hak dari Melayu, Sumatera, Jawa, Sulu ke mana, nak berhadapan dengan raja, nak bertemu dengan sultan ni penuh dengan protokol, penuh dengan adat istiadat. Nak beradab raja ni ada jarak 5 meter jarak, 10 meter, 15 meter jarak dari raja nak mengadab. Bila mengadab raja, tak boleh bercakap lagi selagi tak diberi izin. Diberi izin baru boleh bercakap. Kena ada mukaddimah pula. "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Patik ampunkan tuanku." Tak tersyasyur. Bukan jumpa sama raja ni. Ada sebahagian raja bila orang nak mengadap, dia disuruh pakai topeng, mas tutup mulut, takut bau mulut kena pada raja. Siapa setara tu ada. Tiba-tiba Hormuzan tengok Umar Al-Khattab tak ada benda. Tidak ada protokol apa, tidur dalam masjid biasa. Oh, dia sangat terkejut lah. Tak berani nak bangunkan, nak kejutkan Umar Al-Khattab. Biarkan dia tidur. Tapi oleh kerana macam kita beritahu tadi, pakaian Hormuzan ni pelik, lain dari yang lain, menyebabkan orang duk ikut ke dia, dan suasana masjid pada waktu itu jadi bising, jadi riuh. Umar pun jaga dari tidur. Umar jaga, tengok dari jauh seorang lelaki pakai pakaian pelik. Umar cam lah, ini mesti Hormuzan. Umar pun tak kenal lagi Hormuzan hak manusia, tapi Umar cam melalui pakaian. Umar tanya, "Ahadha Hormuzan?" Sahabat jawab, "Naam, hadha Hormuzan. Kalimhu ya Amirul Mukminin." "Ya, inilah Hormuzan. Sila bercakap dengan dia wahai Amir Mukminin." Umar kata apa? "A'udzu billahi minan nari wa astainu." Aku minta berlindung dengan Allah dari api neraka. Aku minta bantuan dengan Allah. Aku tidak akan bercakap dengan lelaki ini selagi dia tak tukar pakaian dia. Hormuzan pakai pakaian Arab panggil libasus syuhrah. Pakaian kesombongan, pakaian kebanggaan bila pakai. Nak tak nak Hormuzan kena tukar pakai pakaian biasa. Masuk semula ke masjid,
Umar pun beritahu lagi. Umar kata, alhamdulillahillazi azallahu bil Islam wa asyiahu. Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan lelaki ini dengan Islam. Hari itu kuat sangat bermusuh dengan Islam. Hebat sangat menentang kerajaan Islam. Sampai bunuh utusan kerajaan Islam. Hari ini Allah hina dia. Dulu raja mengadap aku hari ini sebagai seorang tawanan. Ini Umar. Kemudian Umar sebut lagi pada penduduk sahabat-sahabat yang ada dalam masjid. Umar kata, ya ma'syaral muslimin tamassaku bidinikum wahtadu bihadi nabiyikum wala yabturannakum ad-dunya fa innaha ghadarah. Wahai sekalian umat Islam penduduk Madinah, berpegang teguhlah dengan agama kita, agama Islam. Ambillah petunjuk dengan petunjuk yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu tertipu dengan dunia. Kerana kalau kamu tertipu, terpedaya dengan dunia, ia akan menyebabkan kamu celaka di hari akhirat. Wal'ayyazubillah. Ini antara ucapan Umar Al-Khattab. Kemudian Umar tanya Hormuzan. Umar kata, ya Hormuzan, mada hujjatuka wa uzratuka fintikhabika marrah ba'da marrah. Wahai Hormuzan, apa hujah kamu? Apa alasan yang kamu nak berikan pada aku? Setelah satu demi satu kamu tipu kami, kamu mungkir janji pada kami, kamu bunuh utusan kerajaan kami, apa alasan kamu sekarang? Umar tanya. Hormuzan jawab, ya Umar, kunna fil madi sawa'an jahiliyah. Wahai Umar, kita hari itu sama-sama jahiliyah. Kamu dulu menyembah berhala. Tak. Kami menyembah api, majusi. Waktu itu, kalau kita bertempur di medan perang, confirm kamu kalah. Pasal kami kuasa besar dunia, Parsi. Kamu ni orang Mekah, tak ada benda pun yang ada Kaabah sebutir itu. Ya. Kalau kita bertempur waktu itu, kami menang dan kamu confirm kalah. Hari ini kamu Islam. Kami masih majusi, sembah api. Bila kita bertempur di medan perang, kamu menang. Pasal apa kamu menang? Pasal Allahumma akum. Allah bersama dengan kamu. Allah tolong kamu. Allah beri bantuan pada kamu. Kalau nak harap pada kekuatan tentera yang kamu ada, senjata yang kamu miliki, kamu tak boleh dan tak mampu menang dengan kami. Tapi kamu menang juga. Pasal apa? Allah ma'akum. Allah tolong kamu dan bersama dengan kamu. Sebab tu kamu menang. Kamu menang bukan sebab kekuatan kamu, tapi sebab Allah yang tolong kamu. Jadi, jangan belagak sangat. Hormuzan sebut macam tu. Tak. Betul lah apa yang Hormuzan sebut ni betul. Tak. Kita baca sirah, kita baca sejarah. Bila ada pertembungan antara Islam dan kufur, kita tengok atas kertas ni Islam ni nak kalah sama. Tak ada harapan Islam nak menang atas kertas. Bukan di medan dia, atas kertas. Dalil hak cukup mudah perang Badar. Tak perang Badar. 313 umat Islam nak berhadapan dengan 1000 musyrikin. Tengok atas kertas ni kita akan tahu, kita akan nampak Islam kalau awal. Nak lawan guana 313 dengan 1000. 1000 ni pula lengkap, serba-serbi ada, senjata cukup, kuda untuk habis ada. Hak 313 umat Islam ni serba-serbi kurang. Tak, kuda tak banyak, unta pun sikit, senjata pun tak cukup. Ada sahabat yang masuk Badar tak ada senjata, bawa pelepah tamak sebagai senjata. Ada sahabat yang masuk Badar tak ada benda, tangan kosong, masuk Badar ni selas punggung, ada benda, ada. Antara sahabat yang masuk Badar tangan kosong ialah Ukashah bin Mihsan. Ukashah dia masuk Badar tak ada benda, bawa diri je. Tak, ketika hari peperangan ni, sebelum nak bertempur dengan musuh, Ukashah pergi jumpa Rasulullah, mengadu pada Rasulullah. Ukashah kata, ya Rasulullah, macam mana aku ni? Tak, aku tak ada benda. Aku nak perang sangat, nak bertempur sangat dengan musuh, tapi aku nak guna benda. Musuh dengan pedang, dengan baju besi, dengan perisai, lengkap, komplit ada. Aku tak ada benda. Macam mana ya Rasulullah?
Rasulullah dengar aduan daripada Ukasyah ni. Dia pergi tepi jalan, dia repih satu ranting kayu. Ranting dahan kayu yang halus. Tak tahu repih tak? Repih ni dia patahkan ranting yang halus. Ranting halus ni macam ranting keluduk. Tahu keluduk? Keluduk pun tak tahu, masalah juga ni. Tak apalah tak ranting yang halus. Tak, Rasulullah repih ranting halus ni beri pada Ukasyah. Rasulullah kata orang ni ambil ranting ni buat senjata. Beri ranting halus. Tak. Eh, kalau beri pada kita, kita tengok atas bawah, atas bawah. Nak perang mana? Ranting halus, musuh ada pedang. Tapi Ukasyah dak. Ukasyah bila Rasulullah beri ranting ni dak cakap banyak, dak soal banyak, dia ambil terus mara ke medan perang. Mukbil ghaira mudbir. Mara ni tanpa toleh belakang lah. Bertempur dengan musuh. Karamah yang Allah beri pada Ukasyah. Bila pedang, bila ranting kayu yang dia pegang bertemu dengan pedang-pedang musuh, dia ada bunyi keting-ketang, keting-ketang, keting-ketang. Subhanallah. Ni tengok bidzabti, betul-betul bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. 5000 malaikat turun membanjiri Badar. Medan Badar putih melepak banjiran malaikat. Iblis syaitan ni pakak cabut lari awal lagi tengok malaikat ramai di Badar ni. Dia asal nak bantu musyrikin, tengok malaikat ada, habis pakak cabut lagi. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Allah tolong kamu di medan Badar yang mana waktu itu kamu sangat lemah. Ini antara dalil yang cukup mudah kita tengok bila ada pertempuran antara Islam dan kufur. Tengok atas kertas ni macam nak kalah Islam. Tapi jangan rasa begitu, sebab di sana akan ada bantuan, pertolongan dari Allah. Allah akan tolong pada sesiapa yang tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan, akidah yang mesti kita tanam. Hormuzah dia sebut benda tu. Dia kata umur ni umur menang bukan sebab kekuatan kamu, tapi sebab Allah tolong kamu. Umar pun tak cakap banyak dah. Moga apa yang Hormuzan sebut ni betul. Kemudian Umar kata, wahai Hormuzan, kesalahan kamu ni berat. Kamu bunuh utusan kerajaan kami. Jadi hukuman yang bakal menimpa kamu, hukuman kisah, hukum balah. Kamu juga akan dijatuhkan hukuman mati. Bunuh wakil kerajaan. Besarlah kesalahan. Bunuh orang awam besar dah ni jenayah. Dak dosa besar dah bunuh orang biasa. Ini bunuh wakil kerajaan. Bunuh wakil kedutaan. Oh, jenayah antara bangsa ni. Bunuh duta. Tu dia. Dak. Sebab tu apa yang berlaku di Libya baru ni tak kenalah. Duta Amerika di Libya dibunuh. Tak kena tu. Dak. Dia kita akui. Amerika Yahudi Zionis ni jahat. Ketika dia sambut 11 September baru ni, mereka buat video pendek hina Nabi, hina Rasulullah. Ini biadab, kurang ajar. Dan kita umat Islam memang kena ada perasaan marah, bantah dengan sikap biadab macam ni. Mesti kena rasa marah. Tapi ingat, itu bukan lesen untuk kita buat huru-hara. Bukan lesen untuk kita boleh bunuh orang, bakar pejabat kedutaan. Ini bukan akhlak Islam. Kita diajak untuk beradab. Nak bantah, kita buat demo secara aman. Kita buat demo. Nak buat demo dekat kedutaan Amerika di Jalan Tun Razak. Bukan kita nak pergi bakar pejabat kedutaan, bukan. Kita serah memo secara aman, bantahan kita secara aman. Tanda kita bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Bukan dengan tidak berakhlak dan tidak beradab. Muslimin muslimat, kita kena yakin satu benda. Bila ada orang kapi musuh Islam buat video hina Nabi, lukis karikatur hina Rasulullah, yakinlah di luar sana akan ada ribuan lagi manusia yang tak kenal Islam jadi kenal Islam dan berminat untuk masuk Islam. Ini kita kena yakin. Pasal sejarah bukti banyak dah. Pasal apa di zaman Nabi orang Madinah mudah terima Islam.
Pasal apa? Mudah masuk Islam, kemudian ajak Nabi datang ke Madinah, dirikan negara Islam, lantik Nabi jadi pemimpin. Pasal apa? Antara sebab ialah kerja jahat yang dibuat oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal ni punya kerja. Ketika musim haji, orang tanah Arab nak pergi tunaikan haji di Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal tunggu dah dekat pintu masuk kota Mekah. Dia berpesan kepada para jemaah haji. Abu Lahab, Abu Jahal kata, hati-hati. Dalam kota Mekah ni ada seorang lelaki, dia gila. Dia tak betul, dia ahli sihir. Kamu jangan dengar cakap dia. Kalau kamu dengar-dengar, kamu gila. Abu Lahab, Abu Jahal. Orang hak mari ni tak kenal lagi siapa Muhammad. Balah mana gak rupa Muhammad ni gila sungguh ke? Tak. Perasaan manusia Arab panggil hubbul istitlal. Satu perasaan nak tahu, nak tengok sendiri, nak rasa sendiri, nak dengar sendiri Muhammad ni gila sungguh ke? Mari kita pergi tengok sekali setara mana gila dia. Pergi tengok, pergi dengar, jumpa Rasulullah, dengar dakwah Nabi. Dia orang kata, eh ni bukan gila. Ni memang Rasul sungguh. Apa yang dia sebut ni memang wahyu sungguh. Masuk Islam. Ikut ajaran Nabi. Jemput Nabi datang ke Madinah. Dirikan negara Islam di Madinah. Lantik Nabi pula jadi pemimpin. Antara punca ialah Abu Lahab, Abu Jahal punya kerja. Asal dia buat nak hapuskan Islam. Tapi dengan izin Allah, apa yang dia buat jadi kredit, jadi bonus pada Islam. Innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajr. Allah kadang-kadang nak kuatkan Islam, nak bantu Islam, hasil dari tangan-tangan awak kafir sendiri Islam jadi kuat. Ini berlaku dalam sejarah. 4-5 tahun lepas, seorang ulama dari Yaman menceritakan. Ulama ni cerita, satu hari ada seorang warga Amerika mari jumpa dia. Orang mereka mari jumpa orang putih. Orang mereka mari jumpa Syekh Yaman ni. Dia kata, wahai Syekh, aku nak masuk Islam. Tolong ajar aku pasal Islam. Orang mereka ni mari jumpa nak masuk Islam. Syekh ni tanya dulu, pasal apa nak masuk Islam? Sebab apa yang boleh kamu ni minat nak masuk Islam? Pasal apa? Dia jawab, wahai Syekh, antara punca sebab utama tak aku boleh berminat nak masuk Islam, puncanya antaranya ialah George Bush, Presiden Amerika ni, hak lepas, hak kih 11 September. Dia kata, wahai Syekh, aku ni asal ateis. Aku mulhid. Aku tak ada agama. Aku tak percaya pada Tuhan. Satu hari aku tengah lepak dalam bar, tengah duk minum arak. Minum arak dalam bar. Dalam bar ni ada TV, television. Siaran waktu itu menyiarkan Bush, Presiden Amerika, sedang memberi tazkirah. Bush tengah ceramah. Isi ceramah Bush ni, dia hentam Islam. Dia kata Islam jahat, Islam zalim, Islam ganas, macam-macam. Dia kata, aku fahamlah ceramah Bush ni, dia ceramah bahasa Amerika. Aku pun orang Amerika, aku faham lah. Tapi dia sebut satu perkataan yang aku tak pernah dengar. Dia sebut Islam. Kenapa Islam? Aku balik, aku cuba kaji. Aku cuba baca pasal Islam. Hari ni terbuka hati aku untuk masuk Islam. Antara punca, Bush punya kerja. Tengok tuan-tuan. Tak? Bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada musuh Islam, orang kafir buat video hina Nabi. Lukis karikatur hina Rasulullah. Yakinlah, yakinlah di luar sana akan ada ribuan lagi manusia yang tak kena Islam, jadi kena Islam. Yang tak sayang pada Islam, jadi suka, berminat dan nak masuk Islam. Ini kita kena yakin. Tiba-tiba kita umat Islam tak ada adab. Tak ada akhlak. Pergi bakar pejabat orang. Pergi bunuh orang. Pergi buat huru-hara. Ini tak kena dengan adab dan akhlak Islam. Nampak? Semangat orang Libya, orang Arab di Mesir ni bagus. Semangat dia orang tu bagus. Tak nak pertahan Nabi, nak bela Nabi, dia orang bangkit. Cuma cara tu mungkin salah sikit. Tak, dia pergi bakar
kedutaan, bunuh wakil duta, ini tak kena. Semangat dia orang patut dipuji, cuma cara tu salah. Tapi bila balik pada orang Melayu ni, semangat pula tak ada. Ah, ada Allah Rabbi, orang Melayu ni minta maaf sebutlah. Tak semangat mana? Hak mari buat demo tu berapa kerak sangat. Tak. Hak lain relax biasa. Tak ada benda. Bila kita beritahu ni ada orang hina Nabi eh. Ada orang hina Rasulullah. Dia jawab, tak apalah ustaz, nanti Allah balahlah ke mereka tu. Begitu je lah jawapan dia. Ni Allah balas ni ustaz, tengok Amerika kena ribut tafang, habis tenggelam New York. Begitu je lah jawapan dia. Tak, dia relax, tak ada benda. Tak, tak ada rasa nak bela, nak bantah, tak ada. Tapi bila ada orang beritahu, ni ada orang hina pemimpin, pijak gambar pemimpin ni. Oh, hak ni tak ada pakai seluar, terjun tangga dah pergi takat orang. Ni masalah kita eh. Sepatu orang hina Nabi lah lagi bersemangat nak bangkit nak bela. Tak, tapi dah. Pemimpin ni biasalah. Tak, pemimpin ni dia kena jiwa besar. Tak, kena jiwa besar. Gambar pemimpin ni di mana-mana. Dalam surat khabar, di poster, di banner, di backdrop, macam-macam gambar dia di mana-mana. Tak. Ni nak khabar satu rahsia ni. Tak, ni jangan khabar korang ni, antara kita je rahsia. Tahu tak siapa yang paling kuat menghina pemimpin? Tahu tak siapa? Ini dia ni tiap-tiap hari hina pemimpin ni. Orang yang paling kuat tiap-tiap hari hina pemimpin ialah penjual nasi lemak. Ha ni, tiap-tiap hari hina pemimpin. Pasal apa? Tiap-tiap pagi dia guna gunting, dia gunting surat khabar. Kalau ada gambar PN, gambar TPN, gambar menteri besar, dia ambil, dia buat buku nasi lemak. Ini menghina pemimpin ni. Penjual nasi lemak, hati-hati ISA kamu kaki. Nampak? Biasalah pemimpin kena jiwa besar. Gambar dia di mana-mana, tak sedut marah. Nampak? Ni bukan politik eh. Ni politeknik. Biar tahu mana hak patut kita dahulukan, mana hak patut kita belakangkan. Benda-benda macam ni. Tu dia. Tak. Musuh Islam, dia buat macam-macam untuk nak hancurkan Islam, untuk nak bukan Islam. Tapi kita tak mesti mengikut landasan yang diajar oleh agama kita. Bukan boleh buat sebarangan. Jadi bunuh wakil kerajaan, wakil kedutaan memang kesalahan besar. Hormuzan dia bunuh wakil kerajaan. Jadi Umar kata hukuman dia bunuh juga. Jadi sebelum nak laksanakan hukuman, Umar tanya dulu apa hajat terakhir. Permintaan terakhir ni apa sebelum nak laksanakan hukuman. Hormuzan kata nak minum air. Dia dahaga. Minta air secawang. Sahabat pun hululah air secawang. Bila hulu air secawang, sebelum nak minum ni, sengaja Hormuzan buat ketar tangan. Ketar tangan. Umar tanya, pasal apa ketar tangan? Dia jawab, wahai Umar, aku takut, aku bimbang ketika aku minum air ni, kamu bunuh aku, kamu tikam aku dari belakang. Kata Hormuzan. Umar kata, tidak. Nah, aku tidak akan himpunkan kamu di antara mati dan dahaga. Kalau nak mati sekalipun, nak laksanakan hukuman, minumlah dulu. Hilangkan dulu dahaga. Selesai, baru kita laksanakan hukuman. Ni Umar sebut. Hormuzan bila dengar Umar sebut macam ni, dia tak jadi minum air. Dan dia tak minum air. Sengaja dia lepaskan cawan. Cawan jatuh air tumpah. Hormuzan sebut pada Umar, wahai Umar, sekarang kamu tak boleh bunuh aku lagi. Pasal aku tak minum air. Dahaga aku pun tak hilang. Kamu janji dah tadi, tak minum air, dahaga tak hilang, kamu tak bunuh. Sekarang aku tak minum air. Dahaga aku tak hilang, kamu tak boleh bunuh aku. Ni Hormuzan tengok. Pandai dia perkena Umar Al-Khattab. Umar kata, khadak tani, kamu perkena aku wahai Hormuzan. Hormuzan boleh perkena Umar Al-Khattab. Dia raja, pemimpin. Mesti ada helah licik dia untuk nak perkena musuh biasa. Pemimpin ni memang kena orang cerdik.
Kena orang ada ilmu, ada pengalaman, pengetahuan dia luas, baru layak jadi pemimpin. Orang yang tak ada ilmu, tak ada pengalaman, kuranglah sikit kelayakan nak pegang jawatan pemimpin. Mesti ada ilmu. Sebab tu cerita Abu Nawah dan juga Khalifah Harun Ar-Rashid cerita karut. Nampak? Cerita Abu Nawah. Kita duk baca kan, dulu-dulu orang ada buat buku lagi cerita Abu Nawah. Itu karut cerita tu. Saya pun baca masa itu. Cerita Abu Nawah. Duduk baca kelakar lah cerita lucu. Antara cerita hak saya ingat dalam buku cerita lucu ni Abu Nawah. Satu hari Khalifah Harun Ar-Rashid arahkan menteri-menteri suruh pergi rumah Abu Nawah, berak dalam rumah Abu Nawah. Berak pun air besar. Menteri ni pun pergilah rumah Abu Nawah. Menteri beritahu, wahai Abu Nawah, arahan daripada Khalifah suruh kami berak dalam rumah kamu. Kamu tak boleh bantah, ini arahan Khalifah. Abu Nawah dengar macam tu, dia sengih. Dia senyum awal lagi. Dia mari dah akal licik dia. Abu Nawah kata, ah, tafadhal, silakan masuk, tak ada masalah. Tak. Ah, silalah berak, jangan takut. Tapi dengan satu syarat. Abu Nawah kata, nak berak boleh dengan satu syarat. Kamu boleh berak saja, jangan kencing. Mana boleh? Berak tak kencing, tak boleh. Tak. Kalau kita kencing, tak berak tak apa, kencing saja keluar. Tapi bila kita berak, kencing wajib keluar. Walaupun setitik kena keluar juga. Tak. Jadi, menteri-menteri tak boleh berak. Pasal nak berak, kena kencing dulu. Terkena. Menteri-menteri terkena. Khalifah juga terkena. Pasal liciknya Abu Nawah. Kita baca cerita ni, lucu lah. Suka kita kelakar pandainya Abu Nawah. Eh, ini cerita karut lah. Orang sengaja reka cerita-cerita macam ni untuk nak memburukkan dua individu yang hebat. Abu Nawas, dia seorang ulama. Ulama besar, dia sangat alim. Nama asal dia Abu Nuwais. Kita panggil Abu Nawas. Harun Ar-Rashid, khalifah yang banyak jasa dia pada Islam. Harun Ar-Rashid. Antara perangai Harun Ar-Rashid ni, dia sama macam Umar Al-Khattab. Malam-malam ni dia suka menyama macam rakyat biasa pergi berjalan tengok rakyat dia. Satu malam Harun Ar-Rashid pakai baju biasa menyama nak pergi tengok rakyat. Dia berjalan sampai apa nama ni di sebuah universiti di Baghdad waktu itu di Iraq. Waktu itu ketika musim exam, peperiksaan. Harun Ar-Rashid masuk tengok pelajar sedang duk baca, sedang duk study. Harun Ar-Rashid dekat dengan seorang pelajar, dia tanya. Tanya pelajar yang sedang membaca. Kamu datang mari belajar ke sini sebab apa? Pasal apa mari belajar sini? Pelajar tu jawab, saya datang ke sini nak belajar, nak dapatkan ilmu. Kemudian saya boleh dapatkan sijil. Dengan sijil yang saya dapat, saya boleh keluar dan mohon kerja jadi qadi, jadi mufti, jadi peguam, jadi hakim, macam-macam. Tak. Nak belajar, nak sijil, kemudian nak minta kerja. Harun Ar-Rashid pergi lagi jumpa 3-4 orang, 5-6 orang, tanya soalan yang sama, jawapan yang sama Harun Ar-Rashid dapat. Semua mari belajar, nak sijil, kemudian jadikan sijil sebagai tempurung nak minta jawatan. Harun Ar-Rashid sangat kecewa. Dia sangat marah dan sangat kecewa. Dia bernekad dah. Pagi esok ketika masuk pejabat dia, dia nak arahkan universiti ni tutup. Tak guna ada pelajar macam ni nak kejar jawatan. Baik tutup senang universiti ni. Harun Ar-Rashid. Dan keadaan marah, dia keluar universiti. Di luar pagar universiti ni ada sebatang pokok rendang. Batang pokok rendang, bawah pokok ni masih ada pelajar yang sedang membaca. Harun Ar-Rashid dekat dengan dia. Harun Ar-Rashid tanya soalan sama. Pasal apa mari belajar sini? Pelajar ni jawab lain sikit jawapan dia. Dia kata, aku mari belajar ke sini, aku nak dapatkan ilmu. Dengan ilmu yang aku dapat, aku boleh buat balik kepada orang kampung aku dan aku mengajar pula orang kampung aku. Supaya mereka kenal Islam, kenal Allah, tahu akidah Islam, tahu dosa pahala, kenal syurga neraka. Ini jawapan yang diberikan.
dengar sebab jawapan seorang pelajar ni lah terbata hasrat Harun al-Rashid nak tutup universiti. Tak ada lagi seorang pelajar yang ikhlas mengaji ni untuk menyedarkan masyarakat tentang Islam. Siapa pelajar ni? Siapa orang yang beri jawapan macam ni? Pelajar ni ialah disebut oleh ulama dia Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali, Allah Rabbi, tuan-tuan tengok sendiri jasa ilmu Imam Ghazali. Dia tak pernah sampai lagi ke seksi 27 ni, tapi ilmu dia siapa? Kitab dia siapa di sini? Tak. Berapa utih dah kitab dia, ada terjemahan bahasa Melayu. Cuma tinggal kita baca kedok je. Tu je lah. Tapi kitab dia siapa dari tanah Melayu. Ulama' yang ikhlas, dia mati dah. Tapi ilmu dia masih hidup. Ni Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Harun al-Rashid, dia pemimpin khalifah yang banyak jasa untuk Islam. Bukan setakat Harun al-Rashid, isteri Harun al-Rashid, seorang isteri khalifah yang bijak, yang juga banyak jasa pada Islam. Nama isteri Harun al-Rashid, Zubaidah. Zubaidah. Ketika waktu itu, Iraq ni diserang oleh tentera Mongol, tentera Tatar. Umat Islam waktu itu penakut, tak berani dan tidak bersemangat untuk bangkit nak lawan Mongol Tatar. Penakut, jadi takut, tak berani. Pasal tentera Mongol, tentera Tatar ni terkenal, dia orang hebat, orang berani, orang gagah. Tentera Mongol, minuman dia, dia minum darah manusia. Bila minum darah manusia, berjalan 3 hari, 3 malam, tak berhenti, tak ada masalah, tak payah rehat. Tak payah berhenti dekat R&R, straight boleh jalan. Minum darah manusia, nafsu nak bunuh orang, membuat-buat. Ini tentera Mongol. Tentera Mongol juga terkenal dengan satu golongan yang sangat hebat, sangat cekap bila menunggang kuda. Kuda tengah berlari laju, tengah pecut laju, dia boleh berdiri tegak atas kuda, memanah musuh dengan tepat, musuh mati. Kuda berlari laju, tengah pecut, dia boleh duduk di kiri pinggang kuda, duduk di kanan pinggang kuda, dan duduk di bawah perut kuda, memanah musuh dengan tepat. Kuda lari pecut laju, dia tak jatuh, musuh mati. Ini tentera Mongol, sangat hebat, cekap menunggang kuda. Umat Islam tak berani, jadi takut nak berhadapan dengan tentera Mongol, tentera Tatar. Siapa yang naikkan semangat umat Islam? Zubaidah, isteri Harun al-Rashid. Zubaidah himpunkan umat Islam, himpunkan ulama Islam, himpunkan tentera Islam dan orang awam. Zubaidah nak beri kata semangat, motivasi. Dan antara cara Zubaidah buat, Zubaidah cipta satu slogan untuk nak menaikkan semangat umat Islam. Apakah slogan yang direka oleh Zubaidah? Bukan janji ditepati. Bukan. Ini tak ada kena-mengena dengan cerita ni. Nah, slogan yang direka oleh Zubaidah, Wa Islama. Wa Islama. Ejaan dia waw alif, wa alif sim lam alif mim alif. Wa baca panjang. Islam. Wahai Islam, yang dalam bahaya, kami datang selamatkan kamu. Ini slogan yang dia reka. Dengan slogan yang Zubaidah reka ni, umat Islam bangkit dengan semangat untuk berjihad nak lawan Mongol, lawan Tatar. Ini jasa Zubaidah. Di Iraq ada aliran mata air yang dipanggil Ain Zubaidah. Mata air Zubaidah, sempena mengenang jasa Zubaidah. Orang kita, orang Melayu, tak nak menghargai juga, nak mengenang jasa Zubaidah. Macam mana? Orang kita buat filem. Ada filem klasik 60-an hari tu, Siti Zubaidah. Adaptasi dari syair Siti Zubaidah. Hero dia Nordin Ahmad. Heroin dia Maria Menado. Ini cerita yang bagus untuk kita tonton. Tak, filem ini dibikin berdasarkan sejarah Siti Zubaidah. Tu dia. Cuma cerita ni lama dah tak tayang dekat TV kita. Saya tengok cerita ni pun masa kecil-kecil hari tu. Hak ala kebesar tak ada dah. Hak adanya Doremi Bujang Lapuk.
Tak, keluarga 69, 3 Abdul, madu 3, 6 Jahannam. Nombor belaka dia tu pergi. Ha? Siti Zubaidah tak ada dah. Tak, kalau ada kenal-kenal saudara mara kerja dekat stesen TV tu, ha, beri cadangan. Siarkan rancangan Siti Zubaidah. Cerita ni sangat bagus. Tak, untuk kita tentu. Kalau pergi pasar malam, pergi dekat uptown ke mana, jumpa VCD Siti Zubaidah, ha, belilah. Cerita ni bagus. Beli dua keping, buat mari ikut start sah. Tak, pasal payah nak jumpa. Ha, Zubaidah, jasa dia. Harun Ar-Rashid juga banyak jasa. Abu Nawas, ulama yang sangat alim. Tapi ada orang reka kerik cerita untuk nak memburukkan mereka. Ini tak betul cerita ni. Mereka orang hebat. Nampak? Poin yang saya nak sebutnya apa ialah pemimpin kena cerdik. Pemimpin kena pandai. Nak pemimpin kena bijak. Orang tak cerdik, tak pandai, tak layak jadi pemimpin. Sama ada cerdik untuk tolong rakyat ataupun cerdik untuk nak menipu rakyat, ada belaka. Ada belaka lah. Hak tolong rakyat pun ada, hak menipu rakyat pun ramai. Hak ni tak boleh ulas panjang. Full stop, cukup setakat tu. Kena cerdik pemimpin. Hormuzan tengok, dia pandai. Dia perkena Umar Al-Khattab. Umar kata, wahai Hormuzan, lepas ni mu minum ke, mudak minum air ni, hukuman akan tetap dijalankan. Kamu akan dijatuhkan hukuman mati. Bila Umar sebut macam ni, mari Anas bin Malik tegur Umar. Anas kata, ya Amirul Mukminin, amantahu. Wahai Amirul Mukminin, kamu tak boleh buat macam ni. Kamu telah berjanji tadi, kamu telah beri perjanjian damai. Kalau dia tak minum air, dahaga dia tak hilang, kamu tak bunuh. Sekarang dia tak minum air dan dahaga dia tak hilang, kamu tak boleh bunuh. Kamu kena tunaikan janji. Anas tegur Umar. Umar pun kata, malaka ya Anas waihak. Apa kamu ni wahai Anas? Celaka kamu. Kamu tahu dah apa kesalahan dia? Dia bunuh utusan kerajaan. Siapa yang dia bunuh? Al-Bara bin Malik. Siapa Al-Bara bin Malik? Abang kamu wahai Anas. Ni kamu nak bela pembunuh abang kamu? Umar kata, Anas pun, wahai Amirul Mukminin, aku sebut benda ni bukan sebab aku nak balas dendam pada pembunuh abang aku, tidak. Tapi sekarang ni masalahnya kamu berjanji dan kamu kena tunaikan janji. Ni tengok akhlak yang Anas tunjuk. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sebab kamu benci, kamu bermusuh dengan seseorang, kamu tidak berlaku adil pada dia. Berlaku adillah kerana ia dekat dengan takwa. Anas tunjuk contoh. Kemudian Umar kata, tak boleh. Aku tak boleh terima kalau orang kafir tipu aku. Aku tak boleh terima kalau orang bukan Islam perkena aku, tak boleh. Umar kata. Hormuzan bila dengar Umar sebut macam tu, dia teguh mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dah sekarang dah Hormuzan. Masuk Islam. Hormuzan sebut, wahai Umar Al-Khattab, sekarang kamu lagi tak boleh bunuh aku. Tadi tak boleh bunuh lagi, sekarang lagi tak boleh bunuh. Pasal aku masuk Islam dah. Aku telah mengucap kalimah syahadah. Hadis Nabi ada sebut, bagaimana siapa kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamat darah dia. Tak boleh dia apa-apa kan? Hormuzan dia sebut benda ni. Dan Umar tak boleh buat apa-apa. Hormuzan dia lepas. Dia bebas dari hukuman. Tak dikenakan hukuman pasal masuk Islam. Dahlah bebas dari hukuman, dia dapat zakat lagi. Boleh fitih pula. Dah dia mu'alaf, ada asnah zakat. Nak bebas dah hukuman, dapat duit lagi. Ini Hormuzan. Ulama' sirah, pengkaji sejarah, mereka tak boleh nak teris sama ada Hormuzan ni betul-betul ataupun pura-pura masuk Islam, munafik masuk Islam, tak tahu. Tapi andailah kata Hormuzan ni pura-pura munafik masuk Islam, tetap Umar tak boleh ambil tindakan. Tak boleh. Pasal asas yang Islam ajar, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya boleh berhukum dengan perkara zahir. Perkara yang jelas kita nampak dengan mata lendir kita. Tak. Adapun perkara yang dalam hati itu bukan kerja kita, itu urusan Allah. Ini asas. Munafik-munafik ini benda dalam. Benda yang di hati, tak ada orang tahu.
Dah mulut kata beriman, mulut mengucap, mulut kata Islam, hati, hati tak ada orang tahu. Tak. Jadi munafik tak dikenakan hukuman. Ha. Kita pun tak boleh mari masuk masjid ini jumpa imam, tanya imam, wahai imam, tolong senaraikan siapa jemaah masjid ini yang munafik. Imam pun tak tahu. Pasal benda munafik ini mendedalak, tak ada orang tahu. Jadi tak ada hukuman untuk orang munafik. Orang murtad ada hukuman. Orang murtad hukuman bunuh. Tak. Pasal jelah dia murtad, keluar Islam, hina Islam, jatuhkan hukuman. Orang mencuri, orang berzina ada hukuman. Orang mencuri potong tangan, berzina sebab 100 sebatan ataupun rejam sampai mati kalau sudah kahwin. Kalau ada bukti, cukup saksi, jalankan hukuman. Pasal jelah nampak berzina, nampak mencuri. Tapi munafik tak tahu. Tak nak kesan guna munafik, tak ada orang tahu. Sebab tu orang munafik ni dia bebas atas dunia. Boleh bergaul dengan orang Islam, boleh keluar masuk masjid, tak ada masalah. Akhirat siap orang munafik. Ha, akhirat kena sengoti orang munafik ni. Tak, fi darkil asfali minan nar. Neraka yang paling bawah. Orang munafik akan diazab dua kali ganda, lebih teruk dari orang kafir lagi. Ani munafik. Tak. Tengok zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik di zaman Nabi. Mana pernah Nabi ambil tindakan pada dia? Tak pernah. Padahal Nabi tahu dia munafik, tapi Nabi tak ambil tindakan. Abdullah bin Ubay ni boleh bergaul dengan orang Islam, boleh keluar masuk masjid, boleh semayang jemaah dengan Nabi. Semayang jemaah, duduk belakang Nabi lagi, Abdullah bin Ubay. Rasulullah bila semayang jadi imam, selesai semayang, dia pusing antara orang yang pertama dia nampak, Abdullah bin Ubay. Bapa munafik ni, semayang jemaah belakang Nabi. Oh, ni hebat ni, bapa munafik zaman Nabi. Semayang jemaah belakang Nabi, bapa munafik. Kita hari ni, bila azan nak cabut suara, tak gigi pun masjid. Ah ha, ni masalah ni, penat sikit lah kita lah. Tak. Ah ha, bapa munafik semayang jemaah belakang Nabi ni. Kita dengar azan tak pergi pun masjid. Bukan orang sini lah. Orang Terengganu. Orang sini alhamdulillah 2x5 je. Sehingga mati. Sehingga mati Abdullah bin Ubay, Nabi tak ambil tindakan. Bila mati, anak Abdullah bin Ubay pergi jumpa Rasulullah. Minta jubah Rasulullah untuk nak kafankan ayah dia. Rasulullah pergi. Mayat Abdullah bin Ubay, kafan dia, jubah Rasulullah. Tapi tetap diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasal munafik. Aneh dia. Nah, jadi munafik dia bebas atas dunia, akhirat baru kena. Hormuzan begitulah. Tak tahu dia pura-pura ataupun betul masuk Islam. Tapi mengikut satu riwayat, Hormuzan, dia antara orang yang merancang nak bunuh Umar Al-Khattab. Ha? Pembunuh yang merancang nak bunuh Umar ni ada tiga orang. Hormuzan, Jafna. Hormuzan dengan Jafna, dia yang sediakan duit, sediakan senjata, beri upah pada Abu Lu'lu' Al-Majusi ataupun Abu Lu'lu'ah untuk bunuh Umar. Ketika satu pagi semayang subuh, Umar jadi imam, Abu Lu'lu' masuk masjid, tikam Umar. Tak, tikam banyak kali sampai robek perut. Umar rebah dipapah oleh anak dia, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Tak, tengah dipapah ni, ada sahabat seorang hulurkan susu untuk Umar minum. Tak, Umar minum susu, susu keluar dari perut, cedera parah. Kemudian Umar pensan sekejap. Jaga dari pensan, Umar tanya sahabat, Assallan Nas, adakah semua telah selesai semayang? Ini soalan pertama Umar ni, bila jaga dari pensan, tanya pasal semayang. Umar tak tanya, mana doktor tak mari lagi ni? Tak, dia tanya semayang. Semayang ni sangat penting. Kita ayah, kita mak pada anak-anak, jaga semayang anak kita. Jangan kita je cukup semayang, anak-anak lintang pukang semayang, jangan. Semayang ni tiang agama. Soalan pertama Allah tanya, semayang. Kalau semayang ni okey, baru ditanya hak lain. Kalau semayang ni KO dah, hak lain pakai tak tanya dah, kena seksa terus. Ha, ni semayang sangat penting. Tiang agama, kena jaga. Umar tanya semayang pada rakyat dia.
Kemudian Umar minta sebekah air. Anak dia tegar, wahai ayah, tadi minum susu, susu keluar dari perut. Ni minum air pula, makin sakit, makin cedera kan? Umar kata, wahai anak, aku minta air bukan nak minum. Aku nak berwuduk, aku nak sambung semayang subuh, aku tak habis lagi tadi. Allahu Rabbi, ni Umar Al-Khattab. Nah. Kemudian Umar sakit, makin cedera, Umar syahid. Umar meninggal. Abu Lu'lu' setelah ditikam Umar, dia mati pagi tu juga. Bila tikam Umar nak lari keluar masjid, dikepung oleh jemaah sahabat-sahabat, ditangkap dan dibunuh, mati pagi tu juga. Hormuzan dengan Jafna, dia mati seminggu ataupun dua minggu selepas Umar syahid. Tak, siapa yang bunuh Hormuzan dengan Jafna? Abdullah bin Umar Al-Khattab, anak Umar. Abdullah ni tak puas hati. Dia kata, bukan Abu Lu'lu' saja punya kerja ni. Ni mesti ada orang lain lagi yang bersubahat, yang merancang. Siasat, cari bukti, kumpul bukti, dapat bukti kukuh. Hormuzan Jafna terlibat, Abdullah juga bunuh Hormuzan dengan Jafna. Ha, ni dia. Ha, Abu Lu'lu' Al-Majusi, ada riwayat mayat dia dibawa ke Parsi, ke Iran sekarang. Ditanam, kubur dia di Iran. Orang Syiah di Iran, kubur Abu Lu'lu'ah ni mereka bina macam istana, siap ada kubah. Setahun sekali mereka berhimpun pada kubur Abu Lu'lu', mereka adakan perayaan, mereka tawaf kubur. Mereka mengagung-agungkan orang yang bunuh Umar Al-Khattab. Ini Syiah perangai dia. Tak, menghina sahabat dan membela, mengagung-agungkan orang yang bunuh Umar Al-Khattab, sahabat Nabi. Sebab tu kita kena hati-hati dengan da'iyah Syiah yang semakin menular dalam masyarakat kita. Kena hati-hati. Ha, benda-benda macam ni. Ha, dah. Kita baca sirah sahabat malam ni. Biasa kita dengar sirah Nabi. Sirah sahabat jarang kita perdengarkan. Malam ni kita dengar. Alhamdulillah. Watak-watak yang baik kita ambil. Watak-watak yang jahat kita tinggalkan. Itu dia. Dan saya suka baca sirah sahabat pasal apa? Pasal ada golongan yang biadab menghina sahabat-sahabat Nabi. Tak. Mereka ialah Syiah. Tak. Syiah ni terkenal lah bermusuh dengan sahabat-sahabat Nabi. Menghina sahabat Nabi. Mencela, melaknat sahabat Nabi. Menghina, mencela isteri Nabi Aisyah. Kita kena hati-hati dengan da'iyah propaganda Syiah. Tak. Sebab dia semakin menular ni. Menular dalam masyarakat kita orang Melayu. Kena hati-hati. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu tazkirah pada malam ni. Mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat untuk kita bersama. Raikan fahaman Syiah. Adakah Syiah ini semuanya salah ataupun terbahagi kepada beberapa golongan? Golongan yang mana betul dan yang mana salah? Baik panjang ni. Dia kena ada satu sesi dalam satu jam setengah untuk ulang masalah ni. Jadi secara ringkas, ya, Nusairi, Hadi Syria tu banyak. Jadi secara ringkas, banyak cara-cara kita nak tahu kesesatan Syiah. Dan paling mudah saya sebut mana-mana tempat, antara cara kita nak kenal kesesatan Syiah ni, tengok pendirian mereka pada sahabat-sahabat Nabi. Macam saya sebut tadi. Dan kalau ada golongan Syiah, mereka menghina, mencela, melaknat sahabat-sahabat Nabi, ni jelas Syiah macam ni sesat. Dia tak ada kompromi. Tak, pasal bila hina sahabat Nabi, dia telah menyalahi Quran. Quran sebut radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha pada sahabat dan sahabat ini redha pada Allah. Kita sebut Abu Bakar, Umar radiyallahu anhu. Tiba-tiba ada orang kata Abu Bakar, Umar laknatullahi alaih. Laknat Allah pula dia kata. Ini memang biadab. Kalau kita baca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, 70 dosa besar, cuba tengok dosa yang ke-70. Apa Imam Zahabi sebut? Diulah apa dosa yang ke-70? Imam Zahabi kata dosa yang ke-70, subbu ahadi minas sahabah, mencela salah seorang sahabat Nabi. Mencela salah seorang saja sahabat Nabi dikira dosa besar. Apa ulasan Imam Zahabi di bawah tajuk ini? Imam Zahabi kata, faman ta'anahum aw sabbahum faqad kharaja minad din. Siapa yang cela sahabat Nabi, siapa yang hina sahabat Nabi,
kharaja minad din, terkeluar daripada agama Islam. Maknanya cela sahabat, hina sahabat bukan setakat dosa besar saja, tapi dosa besar yang boleh membawa kepada kekufuran, batal iman akidah kita, wal a'yazubillah. Ini kita kena hati-hati. Ada. Kalau ada, bukan setakat Syiah, ada orang Melayu kita hina sahabat Nabi, Melayu ni juga sesat. Jangan duk main. Sahabat sahabat Nabi ni jasa dia sangat besar. Kita hari ni terima Islam sebab sahabat Nabi. Nabi ni duduk di semenanjung Arab tu je, di Mekah, Madinah ke Taif sekejap. Di situ je Nabi. Nabi tak keluar dari tanah Arab. Siapa yang menyebarkan Islam di luar tanah Arab? Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat yang berdakwah sampai ke China. Kubur sahabat ada di China. Semua pelusuk dunia sahabat menjelajah berdakwah. Jadi kita terima Islam hari ini hasil jasa dari sahabat. Tiba-tiba ada orang hina sahabat, ini biadab. Ini telah menyalahi Quran. Menyalahi Quran dah kufur. Ini antara contohlah kita boleh kenal. Tak payah tahulah golongan-golongan tu. Ini antara cara mudah kita nak kenal kesesatan Syiah. Banyak lagi, ada 5-6 lah lagi cara kesesatan Syiah. Ini salah satu penghinaan terhadap sahabat-sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Ya. Kalau ada golongan macam ni, tak kena. Tak. Syiah terkenal dengan orang yang membela Ali. Alah, dia Ahlul Bait, Salina Ali, Fatimah ni pun semua. Dan kalau ada golongan yang memuja Muawiyah sehingga menghina Salina Ali, itu juga tak kena. Kedua-dua orang ni sahabat Nabi. Tak. Kenapa berlaku peperangan antara dua kumpulan, Ali dan Muawiyah? Itu ijtihad mereka. Ijtihad ni apa? Kita kena faham konsep ijtihad. Ijtihad, Nabi kata man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa aqta'a falahu ajrun wahid. Ijtihad, siapa yang berijtihad dia betul dengan ijtihad dapat dua pahala. Siapa yang berijtihad salah ijtihad dia juga dapat satu pahala. Jadi boleh pahala belaka ni. Jadi jangan ada orang yang berpihak pada sahabat-sahabat dia, ini betul ini salah ni. Salah sahabat pun salah dalam ijtihad. Salah mereka boleh pahala. Itu dia. Jadi kalau ada orang yang menghina sahabat ataupun yang ada menghina Salina Ali sendiri, ini tak kena. Salina Ali kita akui juga, kita tidak menghina Salina Ali, tidak. Semua sahabat kita ejerah, mereka ni sangat banyak jasa pada Islam. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala Quran mengejerah mereka. Itu dia. Ulas setakat tu, minta maaf banyak tersilap cakap, terkasar bahasa. Ada rezeki kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin.